warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 Maret 2021, kami sekitar akademika Universitas Pahlawan Tuan Tetangga Jai akan menerima vaksin COVID-19 ya, yang dilaksanakan di Puskesmas Bangkinang Kota Kota. Ada beberapa yang ditanya menolak divaksin, ada juga yang bersedia divaksin. Jadi, nah, ini perjalanan dari kampus menuju ke Puskesmas Bupati Batu Hitam, kemudian sebelah kiri ini ke kantor kabupaten atau pemda yang lama. Yang saya terima, sebelum divaksin kita tidak boleh dalam keadaan perut kosong, karena ya sebelum saya ke Puskesmas saya sarapan dulu lalu sayur atau bubur ya, nanti di tempat sarapan, tempatnya di Cafe Jati di depannya SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Tempatnya rekomendasi, banyak menunya dan jelas harganya juga lumayan pas di kantong. Oke, ini kita sudah memasuki kota ya, kota Bangkinang Kota. Ini adalah ibu kota kecamatan Bangkinang Kota dan juga ibu kota kabupaten Kampar. Ini sudah di depan ibu wakil rektor satu Universitas Pahlawan Tuan Tetangga Jai. Saya nanti akan ke sebelah kiri ke Cafe Jati untuk sarapan terlebih dahulu dengan benda hijau. Sarapan sudah tadi pakai bubur, bubur sumsum sama bubur ketan, bubur ketan hitam. 10 ribuan sih, sudah ya, kenyang ya. Oke, sekarang kita menuju ke Puskesmas. Nanti juga akan saya coba untuk menanyakan apakah bisa vaksin ini nanti mendapatkan sertifikat yang bisa diunggah di e-hack. E-hack itu salah satu aplikasi yang aplikasi wajib ya, kalau kita naik pesawat wajib diinstal. Kalau punya handphone bisa pakai manual di kertas. Jadi kalau kabarnya kalau sudah punya sertifikat vaksin, ketika nanti naik pesawat tidak perlu lagi kita melakukan swab antigen. Intinya begitu. Tapi entah ini berapa satu bulan itu saya coba untuk klarifikasi di Puskesmas sama vaksin. Mudah-mudahan sih benar, karena dalam beberapa hari ini saya akan pergi ke kayaknya
samping sebelah kiri itu ada taman kota tapi belum jadi. Terus ini dalam tahap pembangunan, bukannya masih dipagar belum jadi. Dan di depan ada monumen, ada LCD di situ untuk menampilkan kegiatan-kegiatan di parit kita. Di depan rumah dinas Bupati Kampar. Puskesmasnya itu ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri Masjid Islamic Center, nah kemudian kita masuk ke puskesmas. Nah ini dia. Apakah Pak Pau layak untuk divaksin? Apakah Pak Pau darah tinggi atau tidak? Sepertinya tidak. Gak jalan. Itu di tempat ngembungnya itu ada sensornya gitu ya, Bu ya? Di tempat penggembungannya itu ada sensornya gitu ya, Bu ya? Enggak. Oh, itu cuma disempitkan. Oh. Tuh, darah tinggi Pak Pau. Perdenyutannya. Oh. Itu detak jantungnya. Oh. Dapat kita bikin jurnal aja. Yang terbanyak aja Pak ambil. Pak nggak lucu loh Pak, nggak lucu kan kontak kan, benar-benar juga sih Pak. Ada kontak nggak ada? Telepon. Lewat telepon nggak bisa nular Pak. Belum belum. Alergi nggak punya duit. Thank you.
itu sawan ya Bu ya. Kita belum pernah sawan sih Bu. Lewat kontak gitu ya. Oke, setelah tadi divaksin, saya dapat surat ini. Kelihatan nggak? Jadi gini. Jadi kartu vaksinasi COVID-19, ada nomor tiket, ada nama lengkap, kemudian tanggal lahir, nomor HP, alamat. Ini alamat sesuai dengan KTP ya ternyata. Oke, alamat saya masih di Dusun Pluncing, Jawa Timur. Dan ini ada catatannya, vaksin tahap 1. Dan katanya tadi sudah saya tanyakan ke pihak puskesmas bahwa ini nanti bisa mendapatkan sertifikat vaksinasi yang nanti bisa dipakai untuk dimasukkan ke e-hak, sehingga ketika nanti naik pesawat ataupun naik kereta api sudah tidak perlu lagi untuk melakukan swab antigen karena kita sudah divaksin. Oke, terima kasih. Ini tadi perjalanan saya selama melaksanakan vaksin yang pertama. Saya sudah divaksin dan Anda bagaimana? Mudah-mudahan juga cepat divaksin agar sesuai dengan anjuran Bapak Presiden bahwa bulan Juli nanti kita sudah normal kembali. Terima kasih.